Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di dalam sunnah Ramadan Emas Anwar. Antara sunnah Nabi Muhammad SAW adalah bersiwak ataupun dipanggil sebagai bersugi, iaitu cara membersihkan gigi. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalaulah tidak menyusahkan umatku, nescaya aku akan perintahkan mereka bersiwak pada setiap kali sembahyang. Kita dapat lihat dalam kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW betapa tingginya komitmen dan iltizam dengan bersugi, sehingga di saat-saat akhir hayat baginda Nabi Muhammad SAW masih lagi mengekalkan sunnah bersugi. Marilah kita merebut peluang di dalam bulan Ramadan ini dengan memperbanyakkan membuat sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.